Mataku mendengar. Telingaku melihat. Tanganku berjalan. Kakiku memegang. Tapi, semua itu aku lakukan dengan paksaan. Jika aku teruskan seperti itu, ke depan aku mau jadi apa? Banyak yang berhasil melewati jalan setapak, jalan berliku, jalan yang penuh kerikil tajam. Namun hanya sedikit yang berani membuka jalannya sendiri. Aku ingin membuka jalanku sendiri. Aku ingin menjadi kebanggaanmu. Bukan dengan selalu mengikuti pintamu. Tapi dengan menjadi diriku. Jadi diriku bukan pecundang.